Presiden Palestina Mahmud Abbas mendesak masyarakat internasional untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel demi menyudahi pertumpahan darah di Gaza dan tepi barat. Seruan ini secara khusus dialamatkan Abbas ke Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel yang terus mengirimkan senjata bahkan bantuan dana bagi negeri Zionis. Abbas mengatakan Amerika Serikat terus memberikan perlindungan diplomatik dan persenjataan ke Israel untuk melakukan agresi di jalur Gaza meskipun jumlah korban tewas terus bertambah. Di hadapan para pemimpin negara di sidang majelis umum PBB, Abbas meminta untuk segera menghentikan pembunuhan anak-anak dan perempuan, menghentikan genosida, dan menghentikan pengiriman senjata ke Israel. Abbas juga menyatakan kegilaan ini tidak boleh berlanjut. Menurutnya, seluruh dunia bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada rakyat di Gaza dan Tepi Barat.